Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlik Kepet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, ya hari ini adalah hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2023 pukul 8.30 WIB waktu Semarang, Jawa Tengah. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padlik Kepet Channel. Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please please banget ya. Karena satu subscribe kalian sambat banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah takut tuh. Dan yang belum subscribe buruan tonton videonya. Karena sudah. Oke, okay. Jadi ya guys ya, aku ini dari kos ya, ini masih wilayah Balang ya, area kos aku, Jelmas Kororaya, kawasan Undip Tembalang juga ya. Ini aku mau ke kampus UNES ya, ada hal-hal yang penting banget ingin aku urus ya. Nah, untuk video ini aku ingin memberitahu kepada kalian bagaimana sih ya cara dari Undip Tembalang ke UNES menggunakan bus ya gitu. Ya. Kebetulan komplek aku ini dekat banget ya sama halte BRT-nya. Tinggal jalan kaki keluar komplek itu udah nyampe halte bus Polines atau Undip ya. Kebetulan cuaca ya gerimis-gerimis hujan ya guys ya. Gerimis-gerimis hujan. Jadi ini lumayan ya mengganggu juga sih ya, apalagi aku udah dandan banget dandan banget, rambutku udah minyakan gitu ya, minyakan juga gitu, pokoknya rapi lah gitu. Kena hujan dah. Nah ini guys ya, udah area komplek, area luar komplek gitu lah. Kalau di belakang sana ya guys, itu udah menuju Undip ya, kampus Undip. Sedikit lagi kurang lebih ya 500 meter gitu, itu udah kampus Undip. Dan kalau yang di belakang aku ini ya, yang orange ini ya, ini udah Polines guys, kampus Polines. Jadi Undip sama Polines itu bersebelahan. Nah jadi bagi kalian ya mahasiswa atau calon mahasiswa ya, atau yang ingin mendaftar kuliah di Undip dan Polines ya, seperti inilah ya. Nah di belakang aku ya, di belakang aku, di depan aku itu sudah ada ya halte Polines ya. Nah itu guys ya, itu halte Polines ya. Ini ya, bonusnya guys ya. Nah, biasanya aku di sini terus ya guys ya. Kalau mau kemana-mana, pasti aku menggunakan halte BRT ini ya. Karena di samping murah dan juga dekat sama kosan aku. Ya. Menggunakan kartu mahasiswa itu boleh ya pada hari jam kerja dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu itu 1.000 saja. Jangan kita memperlihatkan kartu pelajar atau kartu KTM kartu mahasiswa kita kemanapun kita pergi 1.000 ya untuk wilayah area Semarang. Khusus hari libur atau tangga merah atau perayaan nasional dan sebagainya ya, pokoknya tangga merah ya, itu tetap harga normal meskipun kita menggunakan kartu mahasiswa. Nah ini kan artinya busnya belum nyampe juga ya, artinya baru saja berangkat mungkin ya busnya ya, mungkin perkiraan 8 menit baru nyampe ke halte ini. Aku tahu kenapa guys, karena aku udah biasa sering banget menggunakan ini. Jadi aku tahu orang menunggu lama di sini karena busnya baru jalan. Baru jalan tuh. Gini ya guys, aku lakukan kepada kalian.
Oke guys, kita langsung ke seberang saja ya. Seberang saja untuk naik ke halte BRT Semarang. Hujan guys. Pak, satu ya Pak, menggunakan kartu mahasiswa bisa? Oh, di situ. Oke, video dulu dah. Kita keluarin dulu ya Pak. Aduh, aku malu banget menurut Pak ya, sambil harap penyelamat. Ya. Tapi bukan bus ini yang aku cari. Ya, ini untuk area pengaruh. Aku cari ini aja guys ya. Kartu mahasiswa itu. Supaya harganya murah. Kalau nggak termasuk waktu pengurang tuh ya, aku tercapai kan. Oke guys ya, aku mau bayar dulu. Jadi guys ya, kalau nya udah naik ke situ kita harus menggunakan masker. Walaupun sudah apa, tidak PPKM lagi, tetap menggunakan masker. Tetap menjaga. Kali-kali aja sesuatu terjadi lah gitu. Kenapa sudah menyiapkan masker ya guys? Kenapa enggak pakai masker? Karena aku masih merekam video. Kalau menyiapkan masker, jangan lupa guys, nanti kalau nggak pakai masker kita nggak boleh masuk. Oke, aku akan menyiapkan uangnya dulu ya. Uangnya dulu ya guys. Uangnya ada, uang kecil ya. Ini bisa untuk bolak-balik ya, berangkat dan pergi. Masih lama tuh. Nah, bagi kalian ya yang gak punya motor, bisa menggunakan alat transportasi BRT ini ya, murah banget ya. Kalian bisa jalan-jalan di area Semarang ya, kemanapun kalian mau ya. Dan harga yang sangat murah. Oh guys, aku langsung saja ya, apa, bayar ya menggunakan KTM ini. Sampai di sini untuk aku, jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.